kita akan bersama dengan Jovi Zoo untuk kita ketahui mengenai music video dia bersama dengan JDT. Boom Malaysia, love! So nak tahulah juga penglibatan Snoop Dogg dalam lagu ni, memang dari awal nak ada Snoop Dogg atau macam mana? Itu memang rahsia yang kita terpaksa simpan untuk berbulan-bulan. Memang ideanya adalah untuk membuat satu lagu yang dapat memberikan impak di dunia luar, impak antarabangsa, dan kita perlukan seorang megastar yang dapat membawa nama JDT ni ke tempat-tempat lain di dunia ni. So yes, the idea to do a song dengan Snoop Dogg ni adalah tercetus daripada Tengku Mahkota sendiri, dan you know, dia menghubungi Dato' Norman dan kami berbincang, dan mereka menanyakan adalah benda ni suatu yang boleh dibuat dalam masa yang singkat. Bukan boleh buat, boleh buat tu boleh buat, tapi dalam masa yang singkat tu. So alhamdulillah kita pun dah memang ada hubungan dengan pihak Snoop, dan yeah, managed to get it done. So, you yang approach Snoop Dogg atau Tengku Mahkota yang approach Snoop Dogg? Tengku Mahkota melalui saya lah. Saya ni mengutuskan membawa titah je. But because kita dah ada that relationship dengan dia. Sebelum ni pun saya hujung tahun lepas ke awal tahun ni, saya dijemput untuk nyanyi dalam album Snoop Dogg sendiri. So yes, lagu Alright. So ni adalah kali kedua, dan itu mempermudahkan lah kerja kami sikit. Apa perasaan you bila bekerja dengan dua pihak yang memang you suka ni? Bagi saya ni adalah macam satu impian yang menjadi kenyataan. Saya membesar di Padang Seri Gelam kerana arwah datuk saya dulu adalah Presiden Refri Johor untuk bertahun-tahun. So memang saya daripada kecil saya ikut dia ke Padang Seri Gelam, di mana dia masih, masa tu dia masih referee game-game, you know, masa tu bukan not the main league but the Johor League lah. Dan juga membesar di stadium Larkin tu dah menjadi ke lumrah. Setiap kali balik Johor, kalau ada game memang kita akan ke stadium. So being a fan of the JDT, dan tambah lagi JDT di era baru di bawah kelolaan Tengku Mahkota, saya kebetulan saya memang I was lucky enough to be part of that process early, di mana saya sering mengikut Tengku ke stadium Larkin sebelum dia take over pun. Masa tu dia pakai gym je, kita akan ke sana dan untuk workout, dan orang-orang stadium datang, sering datang untuk cuba memujuk Tengku Mahkota untuk take over the team. So when he finally did, I was there to witness the ride, and I've seen how he has jadikan kelab ni kelab yang sangat successful dalam masa yang singkat. So for me it's a big honour. Saya rasa sangat berbangga, ini pengiktirafan yang besar bagi saya. Thank you for the, for me it's more of the trust lah, kan, trust, kepercayaan kepada saya untuk menulis lagu ni dan untuk menjayakan projek ni. Last question lah, okay. Senang ke susah kerja dengan Tengku Mahkota? Depends orang tu macam mana. Bagi saya, saya faham visi dia, saya faham cara dia bekerja, dan dia seorang yang sangat detail, tapi at the same time dia seorang yang sangat passionate. Dia, walaupun dia sibuk dengan urusan mentadbir negeri, tapi kadang-kadang saya pun pelik macam mana dia ada masa untuk pinpoint, okay, video ni I want this like this, like he knows what he wants, and ramai orang yang tak tahu bahawa dia seorang peminat music hip hop, peminat music terutamanya hip hop. So tetapi alhamdulillah, saya punya first demo saya kasi dia waktu tu dia di Abu Dhabi atau di Dubai, dan saya WhatsApp dia, saya cakap tunggu this is the song, and then dia call saya balik, dia cakap he had one word for it, top. Dia cakap okay, cantik. So from there we build, but of course he gave a lot of ideas initially. So a lot of the, if you look at the video, it's JDT first, and then it's Snoop, and then it's Jovi Zoo. Yeah, so it's all about the team, and I hope this song can continue, boleh menjadi sebuah lagu yang boleh beri inspirasi kepada pemain-pemain sebelum mereka turun ke padang atau sewaktu mereka jalan masuk ke stadium, dan boleh inspirasi kepada semua peminat, bukan saja peminat JDT tapi peminat sukan, kerana lagu ni berunsurkan hard work. Apa message yang kita ingin sampaikan ialah, of course kita nak jadi legenda dalam setiap apa yang kita buat, tapi harus ada impian, harus ada kerja dan usaha yang keras dan sebagainya. Thank you Joe. Thank you so much. Jadi kepada penonton Boom Malaysia, terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi di video akan datang. Bye bye.